Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2017. Jadi kejadian tersebut sudah beberapa tahun berlalu. Dari hasil interogasi atau keterangan sementara yang kami dapat, itu memang putrinya kandung. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.